Hai, assalamualaikum. Saya Yusof Yaakob. Hari ini saya nak review sebuah kedai tom yum yang paling best sekali di Beaufort. Nak tahu kedai apa? Apa menu paling win? Okey, tonton video ini sampai habis, okey. Uptown Belia Beaufort berada di betul-betul roundabout Limau Bali di tengah-tengah Pekan Beaufort ini. Di sini ada banyaklah gerai-gerai yang jual makanan. Okay, ada burger, ada what was that? ABC, jagung kis lele, tom yum, yong tofu Uptown, ada sayap madu, di sana ada roti john dan kuih tiaw pun ada di sini. Sate. Dan sekarang ni musim durian di Beaufort, so banyaklah durian-durian yang anda boleh rasa di sini. Dan rasanya agak berbeza sikit dibandingkan dengan Semenanjung. So siapa yang belum lagi datang ke Uptown Belia Beaufort, saya menjemput anda untuk ke sini. Ini adalah kedai yang menjadi pilihan saya. Walaupun kedai ni kecil, tapi ada menu yang paling best di sini. Okay, namanya Tom Yum Semalam. So nanti kita tengok, kita review. Setelah setahun setengah saya berada di Beaufort, saya rasa restoran ini memang memenuhi cita rasa saya lah. Mana tidaknya kadang-kadang 4 hari berturut-turut saya berada di sini. Okay, best tak best, kita tengok apa yang best kat sini. Okay. Nampak tu, walaupun kitchennya ni kecil, tapi production dia besar tau. So untuk review makanan dengan saya hari ini, kita ada Encik Zul daripada YouTube channel Yus Osman, Zul Osman. Okay. Hey, hi. Okay, hari ni saya makan dekat kedai Tom Yum Semalam. Tom Yum Semalam ni ada dekat Uptown Beaufort. Jadi di Beaufort ni susah betul untuk cari makanan ala Thai. Harga pun tak seperti di Semenanjung lah. Tapi 2-3 minggu ni saya baru jumpa satu kedai di Tom Yum Semalam yang rasanya sangat okey. Kalau tengok kat sini, saya order Tom Yum apa ni? Tom Yum putih ke? Tom Kha. Tom Kha. Jadi isi dia pun sangat banyak. Jadi puas hatilah, satu mangkuk ni pun best. Saya jarang untuk habiskan makanan yang berkuah, tapi Tom Yum ni saya boleh habiskan. Okey, rasa tu, rasa tengok, rasa macam mana? Rasa dia terbaik lah, dia tak pedas sangat, tak menyengat sangat, just nice, asam rasa, cukup rasa masam, pedas, dan semualah terbaik. Okey Zul, aku bagi kau makan aku punya ni. Ni adalah sambal sotong. Kau makan sotong kan? Okay. Walaupun okay. Walaupun kau makan kawan kau sendiri kan? Okay. Terima kasih. Okay, itu saus dia, sambal dia. Okay. Pedas tak Zul? Pedas sikit, tapi saya tak makan pedas. Pedasnya saya boleh terima lagi lah. Okay, kalau kita fizikal je kan, ada sayur, ada tomato, capsicum, dan juga saya nampak ada daun limau perut kat situ. Okay, dan ui, Zul punya ada apa-apa special hari ni. Semalam kita makan durian kat belakang tu. Tu belakang tu. Jadi hari ni nak detox balik, kita minum air ni lah. Tapi teori tu tak tahulah daripada mana. Okay, sekarang ni jam 5:30 petang, masuk ke pukul 6 kan. So 6 dah lah. Dah pukul 6 dah. So malas nak makan malam, so kita makan petang lah untuk makan malam. So saya benar lapar, jom kita menyambung selera. Okay, siapa yang belum datang lagi ke Tom Yum Semalam, datang hari ini. Okay, jumpa lagi. Sekian saja bingkisan saya kali ini dari Uptown Belia Beaufort. Sekiranya anda ada pendapat dan juga pandangan, tolong nyatakan di ruangan komen di bawah. Serta jangan lupa untuk klik pada butang loncengnya supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.